For this soon shall pass, like the high tides. Will you marry me? Oh my god. Yes. Yes. Let your heart hold fast, for this soon shall pass. There's another. Chelsea udah dilamar, aku kapan? Gak ada yang ngajak aku ke kapal pesiar. Gak apa-apa deh, pakai kapal karet juga oke. Eh, perahu karet ya, yang dipakai kalau banjir itu loh. Tamuku berikutnya ini kayaknya lagi berbunga-bunga banget ya. Lihat nggak tadi? Itu tadi adegan film apa enggak sih? Kayak adegan film ya. Coba kita lihat langsung sama kita tanya langsung sama orangnya. Ada Glenn dan Chelsea di sini. Apa kabar kamu? Baik, Tante. Sehat? Hah? Tante? Ini siapa yang nge-brief? Glenn, gak boleh bilang Tante ya. Oke, Tante. Oke, Tante. Silakan duduk. Congratulations, Flo. Thank you. Bukan adegan sinetron ya? Bukan. Kayaknya bukan adegan deh. Film ya? Bukan. Ih, kamu, aku mau tanya sama dia dulu ya. Sama si cewek yang lagi berbahagia itu. Bener-bener gak tahu it was going to happen. Bener-bener gak tahu. Gak expect, gak feel. Sama sekali. Karena kan itu pas aku ulang tahun kan. Bener, gitu. Tapi kan jadi, pacarnya udah lama kan? Iya, 7 tahun. Sama sekali enggak maksudnya? Gak tahu. Enggak feeling, soalnya kan kakakku belum married. Kakaknya Glenn juga yang di atasnya juga belum married. Belum lagi gitu, maksudnya. Jadi kayaknya... belum urutannya lah gitu. Jadi nothing. Terus pas dia tadi kan sebelum dia nanya dengan angin itu suara angin ya. Mic-nya kurang bagus ya. Harusnya pakai mic yang gini dong sambil perform. Tapi kan Glenn kan tadi sudah pegang kotak gitu pas kamu lihat. Udah pegang kata kan dia? Pas aku mulai ngehnya itu pada saat dia ngerogoh kantong dan kotak cincinnya tuh kayak stuck deh di kantong. Kotak cincinnya stuck gitu, jadinya kayak apaan tuh, karena nggak bener-bener nggak expect gitu. Jadi awal-awalnya teman-temanku disuruh speech dulu sama Glenn, aku pikir ya udahlah buat dokumentasi ulang tahun aja. Gitu. Terus aku pikir, kayaknya mau dikerjain nih, mau disuruh nyanyi atau disuruh cebur ke laut atau apa gitu. Nggak tahu ya Glenn ngomong, terus udah gitu dia ngerogoh-ngerogoh kantong, terus omongannya tuh mulai mengarah-mengarah gitu. Nah, itu udah feeling dong pas gitu? Udah mulai feeling, apaan nih gitu. Ketakutan, senang atau... Campur aduk semuanya. Malu, karena kan ada maminya Glenn, ada papa aku, ada teman-teman dekat aku, ada cici aku juga gitu. Jadi kayak bener-bener malu, campur kaget, campur gak percaya, campur kayaknya mimpi gak sih gitu. Ih, lucu banget. And then she said yes, langsung. Glenn, persiapannya berapa lama untuk surprise itu? Dan 7 tahun ya? Dari awal ketemu gitu udah nyiapin diri. Persiapan ini sih sebenarnya cuman beberapa bulan, tapi sebenarnya ini lumayan dadakan karena persiapan yang awal itu banyak yang di cancel gitu. Persiapan awal tuh maksudnya apa? Enggak, sebenarnya acaranya maunya kayak begini gitu misalnya. Okay. Terus ide-ide awal ya, gitu. Iya, ide-ide awal terus nggak jadi, terus ide yang lain terus nggak jadi, terus ide yang lain yang udah mantep terus tiba-tiba di cancel. Gara-gara lebaran hari kedua. Iya, orangnya katanya tiba-tiba bilang sorry, nggak sadar gitu kalau itu tuh hari lebaran kedua. Jadi di cancel sama dia, terus kayak padahal itu udah seminggu lagi. Seminggu hari H gitu. Jadi ada halangan-halangan kecil gitu ya menuju ke situ ya. Tapi kapan kamu di saat kapan kamu tiba-tiba suatu hari bangun melek terus gini, kayaknya gue mau ngelamar gitu. How many months ago gitu, berapa? I think about a year. Oh, sudah setahun. Jadi sudah diomongin atau no? You kept it to yourself gitu kamu? Kept it to myself. Mungkin sama keluarga lah, keluarga udah. Kita diskusi. Deg-degan nggak sih kalau waktu ngelamar gitu?
ada takut ditolak nggak atau udah yakin? Enggak mungkin nolak gue. Ah, pede aja. Pede aja. Pede aja lah. Serius, nggak ada. Maksudnya nggak ada. Aku sempat nanya, kamu bikin gak sih spare bajunya, kan dia bilang kan ada yang say. She said, kamu bikin spare gak kalau misalnya ada no-nya gitu? Kamu ada plan B gak kalau tiba-tiba dia say no? No, I leave her no choice, itu kan tengah laut. Oh. No. Oh, that's a good idea. No choice, ya? Bener-bener. Tapi kamu bisa berenang kan? Bisa berenang. Cuma jauh ya? Jauh. Itu pas lagi di mana sih di... Itu sudah berapa jauh dari itu pelabuhan? Sejam setengah lah. Dari... Jadi selama satu jam setengah kamu deg-degan? Atau enggak? Atau santai? Udah santai? Masa sih? Deg-degannya sebenarnya di... Oke, jadi gini, kan kita sebenarnya kita ada main-main di pulau kan? Uh-huh. Kita ada main-main di pulau dulu, abis main di pulau kita ke tengah laut, kita cari spot. Spot yang aman lah, yang enggak terlalu goyang-goyang gitu kan. Oke. Nah, waktu pas berhenti, udah ketemu, terus ngeliat sunsetnya semua the perfect, itu baru langsung deg-degan. Uh-huh. Itu deg-degan banget. Terus waktu kasih speech juga awalnya karena speechnya panjang sebenarnya. Itu udah disiapin berapa lama? Udah itu udah lama juga. Udah lama juga. Itu udah lama juga. Terus pas ending-endingnya lah, itu baru deg-degan lagi. Dan ini cari momen pas memang di ulang tahun dia ya. Uh-huh. Kalau cari cincinnya, lama nggak? Cincin sebenarnya... Sudah disiapin juga dari tahun lalu. Ini cincinnya. Iya. Gini dong kayak artis Hollywood gini dong. Coba lihat. Cincinnya dari, simple kok. But it's so pretty, berkilau. Silau deh cincinnya. Nyari cincinnya sendiri apa? Nyari sendiri. Enggak minta tolong sama teman deket, sahabat, bagus enggak apa gitu. Oke juga sih. Dong kamu. Enggak sih. Oke sih dia. Cari sendiri. Tapi apa ya, kan karena saya nggak tahu, saya juga nggak mau nanya. Kamu nggak tahu ukuran? Nggak tahu. Setelah 7 tahun kamu nggak tahu ukuran? Ya nggak tahu, kan saya nggak pernah beli cincin kan. Oh iya benar, ya. Oke. Jadi, ada ukuran nomor lagi kan? Iya benar. Terus ukuran Indonesia sama ukuran luar kayak beda-beda juga kan? Oh gitu, oke. Okay. Jadi saya tanya papanya juga waktu itu kayaknya lagi main badminton atau apa, saya udah di depan di tokonya gitu. Saya udah pilih. Kamu nanya ke papanya dia? Oke. Okay. Saya udah pilih, tapi ukurannya berapa ya? Oh iya ukurannya. Saya langsung nanya kanan kiri, nanya papanya nggak balas-balas. Saya nanya kakaknya yang cewek, soalnya saya inget kakaknya sama dia tuh suka ganti-gantian. Tuker-tukeran cincin apa gitu main-main. Terus, oh udah dikasih tau, oh ukurannya segini gitu. Ukuran segini yaudah, aku pesen lah ukuran itu. Ternyata ukuran itu adalah ukuran jari tengahnya dia kan. Dia kira-kira jari tengah. Jadi begitu dipakai ya udah ukurannya 2,5 nomor kegedean banget. Oh waktu jadi di kapal itu iya, sudah kegedean. Oh. Kegedean. Aku bilang, wah ini kalau terbang gimana? Oh iya di laut lagi susah harus ada yang diving terus. Makanya gitu jadi ya udah. Tapi enggak apa sih habis itu kan bisa di resize lagi. Akhirnya sudah di resize ya. Di resize tapi masih kegedean dikit. Ya udah enggak apa-apa kalau melorot-melorot jatuh di sini ya rezeki pembawa acara lah. Diam-diam aja ya kalau ada yang berkilau-kilau di atas karpet gitu. Shh, jangan kasih tahu dia ya, nanti biar dia ke laut lagi cari lagi. Terus jadi kapan nih? So when is the big day? When kapan ya? It's coming this year or Kok lihat-lihatan? Ya, yeah, I think most probably next year sih. Next year ya, tapi sudah langsung merancang berdua, sudah langsung diomongin atau masih? Enggak, karena gitu. Kan kita nikahnya kan secara Katolik dan aku kebetulan belum baptis. Baptisnya tuh bulan Desember nanti gitu, jadi baptis dulu deh. Abis setelah baptis kan ya gampang gitu bisa nyiapin gereja, terus gedungnya di mana? Seperti gitu, apa? Tapi kamu ngebayanginnya pestanya yang wow, 30 juta tamu dengan MC luar biasa. Sarasehan ya. Ya boleh. Bukan aku ya yang nyebut ya. Atau pesta yang intimate dengan teman-teman paling deket semua dan gak pakai pelaminan, kalian jalan ke tamu-tamu atau apa. Sudah ada rencana? Iya sih, pengennya kita yang lebih enak, lebih gak serius-serius yang di depan, cuman gitu-gitu doang. Itu males-males gitu sebenernya, ya cuman di pelaminan cuman shake hand doang gitu kan. I think we wanna have something different, tapi masih gak tahu. Yang lebih akrab, aku ada ide, nanti aku kasih lihat videonya ya. Ada ide yang sekarang kayaknya lagi ngetren banget nih di luar Indonesia. Idenya ini lumayan canggih juga dan ringkes banget dan katanya gak perlu biaya mahal. Oh iya. Nanti ya, abis ini ya, aku kasih lihat ya, tetap di sini ya, jangan kemana-mana.